Guys, gue Faturukun. Kali ini gue bakal bermain Shogun Action atau sering dikenal dengan nama Cat Mario. Dan gue akan melanjutkan permainan yang sudah gue mainkan dan langsung saja. Dan darah ya, nyawa gue main 44 menjadikan banget. Langsung aja main, oke. Siap. Gue pakai ikat kepala ini supaya kayak orang kesel gitu pengen taruh. Soalnya permainan ini lumayan kesel pengen. Nothing special gitu deh. Oke. Nothing. Oke. Hampir ada. Hampir. Kirain gua udah aman. Oke. Gua pengen main langsung aja. Langsung. Oke. Pantu. Sialan. Anjrit. Oke, bisa. Nah, di sini ada jawaban lompat. Nah, itu. Gak kepencet loncatnya. Sialan banget. Oke, lanjut lagi. Hampir aja. Yes. Oke. Ih, sialan, keluar. Aduh, hampir aja. Oke. Gue belum begitu kesel dengan. Wah. Kaget gue, bro. Gue lupa lagi bagian yang itu, sialan banget. Sialan. Oke. Gue pengen minum dulu, oke? Gue lagi minum. Lanjut lagi, dan gue baru aja mati. Sialan. Sialan. Kenapa enggak kepencet sih ya? Kan gue jadi kesel. Gue mulai kesel. Kesel banget. Sialan motherfucker. Apa gue harus. Oh, gue tahu. Oke. Hampir aja. Hey.
Wait. Harus pas timingnya. Sialan banget ini game. Pembuatnya cerdas banget. Plus dia ngebuat orang kesel banget gara-gara permainan ini. Pasti setiap orang yang main ini nih kesel sama permainan ini. Tapi seru juga sih. Gua lupa mulu di situ. Gimana ya? Selim banget tau enggak? Oke, gue bakal nunggu dia buat ini, buat keluar dan gue langsung, hampir aja. Gak fokus gue, parah banget. Ha, rasakan itu. Hah, akhirnya. Ada deh. Capek bro main kayak begini. Jadi berotot. Lucu banget gitu. Sialan, gue lupa. Gak fokus gara-gara tadi. Jadi suspect bro. Cat Mario, dasar aneh-aneh aja nih permainan. Oke, bisa. Ada apa lagi di sini? Apa itu? Gih. Kayaknya gue gak boleh. Oke. Au. Gue udah nyampe. Ternyata lewat atas. Apakah ini benar? Zona satu saja. Akhirnya bro. A few moments later. Bro, episode kali ini gue akhiri dengan itu aja. Gue ngomong banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.